Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sopoku, semoga kalian sehat-sehat semua dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas. Oke, dimana hari ini hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Di sini kita atau PPM itu sendiri baru akan memulai lagi progresan untuk di dunia cupangnya, karena kemarin kita sempat tinggal ya, sempat berangkat ke NTB selama 2 bulan supaya di perjalanan kami sempat kita short dan kegiatan di sana tidak kita kontenin, karena kenapa itu adalah mengenai keluarga. Nah, di mana perjuangan di 2 bulan itu ya banyak liku pikuk, terus pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga ya untuk saya pribadi. Karena ya satu-satunya keluarga yang saya harapkan kesembuhannya, ternyata beliau duluan. Oke, untuk di hari Minggu ini PPM di sini akan memperlihatkan apa namanya soliter akuarium yang sedang berantakan nih Sopo. Nah, ini dia. Oke, di hari ini kita akan mulai lagi untuk mengatur ulang ya, mengisi toples-toples yang kosong ini. Nah, gitu Sopo, ini semua kosong nih. Bahkan udah karatan semua nih. Itu dia tuh. Ini semuanya nih udah karatan semua. Di sini masih berantakan bahan dan alat-alat untuk ikan-ikan kita. Dan alhamdulillah di 2 bulan kemarin ini kita tinggalkan rumah. Ini ada tersisa nih Sopo, 1 ekor nih. Nah, ini dia nih. Dari beberapa ekor yang tersisa itu tinggal satu ini nih. Dia sudah naik indukan. Nah, insya Allah nanti kita akan breed yang ini dan kita pasangin sama yang ini nih. Nah, ini kemarin kita ambil di rumah teman, ada beberapa ekor yang kita titip dan alhamdulillah terjaga. Dan terima kasih untuk Ice Love, cupang Ice Love ya, sudah menampung indukan-indukan yang ada di PPM. Dan kedepannya kita akan progres tetap bermain cupang. Oke, Sop ya. Ini indukan nih. Baru ada 4 ekor nih Sopo di sini. Di sini jantan. Terus di sini betina. Nanti kita akan angkat lagi indukan yang bisa kita breed. Rencananya kita akan datangkan ya 3 pair lah. Nanti mudah-mudahan ya ikannya sehat-sehat semua. Gitu Sop ya. Nah, kalau ini kondisinya lagi kosong nih Sop. Semuanya berantakan habis. Ini akan kita bersihkan dan kita tunggu hasil berit baru kita isi ini semua. Ini perjalanannya mungkin perjalanan panjang lagi Sop ya. Tapi walaupun gimana ya, kita di beta, walaupun beta sekarang ya keadaannya bagaimana ya, ya mudah-mudahan nanti betanya
Dengan berkat doa Sapo, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya di PPM itu sendiri. Oke, Sapoku, cukup sampai di sini dulu untuk pemberitahuannya. Bentar lagi akan zuhur bahwa PPM alhamdulillah back to progress lagi, kembali lagi untuk progres ikan cupangnya. Nah, semoga kedepannya bisa kita bersama-sama membawa nama Beta untuk kembali lagi di jaya-jayanya Beta Fish. Oke. Okay? Kalau gitu Sapo, sampai di sini dulu. Jangan lupa pantengin terus channel PPM Beta, jangan lupa di-subscribe yang belum subscribe, berikan masukan dan saran biar kedepannya PPM tambah pembenahan diri gitu Sapo ya. Oke, the next video, thank you for watching. Salam cupang lopor Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.